Hello guys, welcome back to Sif channel. So untuk kali ini video aku buat adalah bertujuan untuk bagi sesiapa yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, dan bagi yang tahu tu tahulah, mungkin ada setengah orang tak tahu macam mana. Korang boleh baiki kipas korang yang korang rasa dah tak boleh nak baiki dah. Kerosakannya iaitu kipas menjadi perlahan. Itu bila kipas tidak berpusing dengan laju. Nombor 3 pun macam nombor 1, tekan nombor 2 pun macam nombor 1 ke. So ini adalah langkah-langkah. Yang pertama, korang perlu ada screwdriver dan buka nut dekat belakang ni. Okey, korang buka skru tu. Okay, dan korang tolak naik ke atas dan cabut, dan korang akan nampak satu benda hitam dekat bahagian tepi ke mungkin setengah kipas, berbeza ada di bahagian bawah ke atas ke. So benda inilah yang mengawal kelajuan kipas. So jika rosak, kipas akan menjadi perlahan dan kita perlu tukar benda ni. Kita cabut benda ni dengan putar skru yang melekat dekat tepi bahagian kipas. Okey, benda ni ada jual kat kedai, dekat online pun ada, dekat Shopee, Lambak ada yang jual. Okey, so benda ni korang kena tengok betul-betul dan pastikan korang beli saiz yang betul. Iaitu kalau 1.5 dekat situ tulis, korang kena beli yang 1.5. Tak boleh lebih ataupun tak boleh kurang. Okey. Kita akan kerak pada kedua-dua bahagian ni yang bersambung dengan benda hitam ni, namanya kapasitor. Okey, ni aku dah beli dah benda alah ni. So kita tukar, so kita kerak dulu. Okey, sekarang setelah kita sudah tukar, kita balut macam biasa je. Okey, ni yang baru aku dah tukar. So kita skru baliklah seperti asal. Sorry, kipas kotor sikit sebab lama dah tak guna. Okay, kita skru bagi kemas supaya tidak tercabut apabila kita dah pasang dia punya penutup. Okay, sekarang kita, setelah selesai kita pasang penutup ni. Okay, kita letak balik seperti keadaan asal dan kita skru. Okay, bila dah kemas, kita buat, bolehlah kita try test. Okey, kita sambung dekat extension dan kita on. Kemudian kita try test pasang nombor 1. Okey, nampak laju kipas. Kita try nombor 2. Okey, nampak laju kembali kepada asal masa mula aku beli kipas ni. Okey, 3 pun sama. Okey, nampaknya kipas ni dah boleh guna seperti asal. So, itu saja untuk tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Jumpa lagi next video. Okey, itu saja. Bye.